berangkat dari kampus bersama teman-teman tercinta. Oke guys, lolos ya. Di sini ada yang kemarin. Nah di sini ada pertigaan, kita lolos. Kita lewat jalur dalam. Kita simpang 3, sekarang kita belok ke kanan. Terus kita lolos ke ATM menuju jalur ke masjid. Kenapa Randi? Lihat kiri ini. Kita mau ke Sunrise Lens. Kita narik uang dulu ya guys ya. Kita tunggu Yudi narik uang untuk belanja nanti di Sunrise Lens. Anjay, Mas Yudi banyak uang. Sekarang kita lanjut perjalanan setelah menarik uang yang begitu banyak. Anjay. Nah, kita lewati Masjid Dugu ini guys ya. Kita lolos karena ini jalur 1 menuju Labuan. Bagus sekali masjidnya. Lewati Taman Dugu namanya ini dia. Taman Dugu, di sini banyak orang lari-larian, olahraga, itu anak karate. Lewat SMA Negeri. Kira-kira waktu berapa waktu yang dibutuhkan kalau ke Sunrise Lens ini di sekitar 5 kalau dari kampus Hamzan Wadi itu berapa menit? Sekitar 30 menit lah. Oh, gitu ya. Kalau jalan pelan. Oke. Okay. Sampai ternyata akses ke Sunrise Lens ini kira-kira membutuhkan perjalanan, kata Mas Yudi, kira-kira 30 menit ya guys ya. Cukup dekat dengan kampus tercinta. Wawancarai. Kita sama teman kita. Depan sini ada pertigaan karena kita mau ke Sunrise Lens. Oleh sebab itu kita lolos saja ya guys ya. Gimana Dik? Yes. Yes. Kata Bang Yudi ini. Yes. Oke, di sini ada Bapak Amak. Nama Amak baru boleh. Ngaruh. Sekarang kita sudah nyampe di mana ini? Di Tugu Labuan. Iya, dia. Isi. Kurang lebih begitulah, guys. Cuaca hari ini cukup cerah ya guys ya. Melewati pom bensin di Labuan Haji. Ada jembatan ya guys ya. Indomaret Labuan Haji. Sekarang kita mau belok ke kanan ya guys ya. Cepat mobil ini keluar. Kita belok. Iya guys ya. Jalannya licin banget ini. Luas sekali. Terus saja menuju arah barat. Guys, sekarang kita mau jalurnya itu kita belok ke kiri. Nah, Sunrise Lens itu kira-kira di sebelah barat lah di sana. Tinggal bentar guys, 5 menit doang kok. Sabar ya guys ya. Tuh ada mobil baru keluar dari Sunrise Lens.
baru habis healing. Jalan menuju sunrise lane-nya, aksesnya ya lumayan bagus lah, walaupun sedikit-sedikit rusak jalannya, akses menuju ke sana. Nah, di depan lagi ada pertigaan guys. Sekarang kita mau belok ke kanan. Kanan ya, lagi ya guys. Ada orang kencan di sini. Ingat ya guys, berapa kali kita belok kanan, belok kiri, pokoknya harus diingat ya. Ada Indomaret, ada masjid yang kita lewatin. Jangan lupa. Oke, okay. Ada apa di? Ada. Ada. Nah, oke. Okay. Di sebelah kiri kita ada pantai-pantai juga ya. Kebetulan Sunrise Lane ini paman Bang Yudi yang mengelolanya di sana. Bilang sama. Ah, kita mau masuk lewat sini ya guys ya. Oke. Okay. Nah, di sana tempat ini abang tempat ngarcis ini. Ada keping kode ini, Dik. Arak nih keping kode ini 5.000. Oke. Okay. Ini Bang, makasih. Oke, okay, sekarang begitu indah selimut tetangga. Ya, ingat yang ada tembok birunya itu tandanya kita di Sunrise Lane atau pelabuhan identik dengan Sunrise Lane itu identik dengan warna biru. Ini tujuan Danane berada di sini ya guys ya. Di sini kemana? Oke. Okay. Mau kemana kita nih? Di sini ya. Oke. Okay. Kita siang ada di Sunrise Lane ini, ada di sana itu ada kamar mandinya. Di sini tempat ada tempat sholat untuk yang beragama Muslim. Islam ya dia. Pelabuhan Haji ya guys ya. Ini ini Maman. Maman, say hello. Ah, sama Mimi dia. Ah. Kita lagi nunggu temannya satuan. Si botak ini lama banget ya guys ya. Oke. Ini Sunrise Lane tuh. Gue nih kencet batir-batir gue. Halo Batur Lombok. Nih lu Mama Narana. Ini gak kuliah Sunrise Lane nih. Saya ini lu Mimi. Jadi Johan. Lebay banget sih. Ih, Allah tadi ya. Apa? Nah, di sini ada dagangnya ya, guys ya. Di sana ada dagang tempat nongkrong-nongkrong. Tempat nongkrong. Sini kita bisa nyantai-nyantai sama teman-teman. Mimi ini dia modus ini mau masuk video. Nanti direcord juga caranya ini.
untuk konsumsi konsumsi teman-teman selama di sini. Oke. Oke, si budak baru datang, guys, ya. Eh, budak mana tadi, budak? Nah, ini liquid sama berubah. Oke, ini kita mengamen di sini, semoga aja ada penghasilan.